sampai kapanpun aku pasti akan tetap di film sih, mau di belakang atau di depan layar gitu. Karena memang kayaknya mimpi aku sampai kapanpun akan di situ, di industri ini. Pasti film. Karena kebetulan ini juga memang dari sini aku masih lagi ada project yang akan rilis, masih ada project yang lagi development juga, jadi memang lagi akan terus di, ya pasti di film sih, nggak mau kemana-mana sih kalau bisa. Mereka kan support banget sih, karena memang setiap premier gitu kan pasti datang, tapi kadang-kadang mungkin nggak bisa ikutan nonton, karena anaknya juga masih kecil kan, kasihan. Support banget sih, kalaupun kayak misalnya kemarin syuting gitu, syuting jauh, panjang, biasanya antara kalau ada libur aku yang pulang atau mereka yang datang. Kita sama-sama bisa bagi waktu, kita sama-sama saling ngisi, jadi udah tahu kapan kayak misalnya memang aku yang nggak bisa, mereka yang ke aku. Lebih kayak kalau akunya lagi emang syuting ya lebih baik nggak usah lah, kasihan juga ngapain kan. Mungkin kalau lagi libur biasanya. Biasanya sih aku kalau misalnya udah selesai, itu aku pasti liburan dulu. Pokoknya harus ada liburan lah. Ya aku juga butuh liburan kan ya mas ya, kalau nggak capek juga kan. Aku selalu jadwalin, memang pasti ada. Karena aku juga nggak mau kehilangan masa-masa anakku sekarang lagi bertumbuh kan. Usia berapa sih mas sekarang? Sekarang udah tahun setengah. Udah bisa apa aja kelihatan? Udah nggak bisa diem. Udah bikin pinggang sakit sih. Nggak ada takutnya, dia lari-lari udah berani, lompat, berenang juga udah bisa, jadi kayak harus terus jagain. Gue selalu ngikutin kayak, karena emang gue setiap hari ketemu juga, gue ngeliat perkembangannya, sekolah pun kalau apapun misalnya apa, gue pasti ikut nganter, gue pasti ikut juga.